Dan pada video ini adalah bagaimana cara membypass akun Google pada HP Vivo atau juga bisa yang lain guys. Caranya sama guys, nyedil tampilan awal pada HP setelah di hard reset ataupun di flashing pada video sebelumnya guys. Oke, gak pakai lama, kita mulai saja guys. Kita next aja. Untuk membypass Google akun, kita harus masuk ke browser ini guys. Nah disini saya menggunakan wifi saya sendiri guys, saya mau masukkan passwordnya dulu guys biar terkoneksi. Nah jika sudah tersambung, kita akan masuk browser dengan cara seperti ini guys. Hubungkan wifi lainnya seperti ini guys, ketik aja suka kalian guys passwordnya dan klik di sini, pilih pencarian web guys. Nah kita akan dialihkan ke browser, kemudian ketik di halaman pencarian, lalu ketikkan add room guys. Add room. Nah itu dia guys, pilih yang paling atas guys, yang hurufnya caps lock. Nah ini adalah tampilan awalnya guys. Pilih Android 8.9 GAM APK untuk kita download dan install guys. Oke, kita download dulu sebentar guys. Oke, ikutin perintahnya aja guys. Kita centang, kita kembali, lagi memasang dulu guys, dan selesai. Lalu yang kedua, kita download FRP bypass titik APK guys. Nah kita download lagi guys, sama kayak tadi, kita unduh. Tunggu sebentar, lagi proses mendownloadnya guys. Oke, kita install. Oke, nah selesai, klik dibuka sini guys. Jadi titik tiga pojok kanan atas untuk masuk ke browser guys. Kita klik oke. Nah di sini masukkan email Anda guys yang sebenarnya guys. Kita tunggu. Nah lalu masukkan passwordnya guys. Kita tunggu sebentar. Oke sudah selesai, sekarang back aja guys, semua kembali ke menu awal guys kayak tadi guys. Kita back lagi guys. Nah kita lanjut dari sini aja guys, nggak apa-apa. Kita next. Next berikutnya. Nah pindahkan data dari, skip aja dulu guys, nggak apa-apa guys. Terus berikutnya, dan lainnya guys. Tunggu sebentar. Oke kita lanjut aja guys, nanti aja guys. Oke kita klik lanjut berikutnya aja guys, lewati dulu ini fingerprint. Kita berikutnya kita lewati dulu, dan selamat datang guys, semoga berhasil guys. Oke sukses.
Oke, selesai sudah. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah, guys. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Terima kasih.